Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Di sini buku ini ditulis oleh Kelvin Brock, di mana Kelvin Brock yang mengajak kita agar di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tekanan dan pencobaan, kita mungkin merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukan satu kerinduan yang baru. Kalau kita melihat di waktu yang lalu, pada saat bangsa Israel mereka berada di padang belantara, mereka merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Dan orang Yahudi menunggu pembebasan dan kesempatan untuk menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Saat ini pun kita masih berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Saat kita membaca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, saat kita melihat sistem upacara kuno dapat membawa kita kepada satu penyerahan yang sungguh-sungguh untuk memenuhi atau memuaskan kerinduan jiwa ini, itu datang kepada Kristus melalui penyerahan yang sungguh-sungguh, melalui pergumulan keserian kita, menjalin hubungan bersama dengan Kristus, kita dapat dibawa kepada satu kehidupan yang lebih baik, di mana kita juga dapat melihat persediaan indah Tuhan bagi keputusan kita setiap harinya. Sebelum kita membaca atau mempelajari akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Sebuah Hadiah Maha Mulia. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebuah standar adalah panji atau bendera untuk mengenal seseorang atau satu kelompok. Setiap suku Israel memiliki semacam panji pengenal. Dipasang tinggi di atas masing-masing kemah dan pada medan pertempuran. Di bawah, di garis depan dari setiap pasukan yang bertempur. Suku Yehuda memiliki gambaran singa pada kibaran panci mereka. Benyamin dikenal melalui serigala dan dikenal dengan elang, Naftali dengan rusa, Efraim dengan lembu, Ruben dengan wajah laki-laki, dan lain-lain. Standar Israel mencakup berbagai tujuan. Itu tidak hanya untuk memperkenalkan suku sebagai pengenal dan pada kegiatan keagamaan dan pengingat, tetapi juga menginspirasikan pengabdian khusus kepada kegiatan keagamaan dan pengingat akan kehadiran Kristus di antara mereka. Kita orang percaya masa kini juga memiliki standar panji yang menginspirasikan kita kepada korban. Sebuah bendera untuk diangkat agar terlihat oleh semua orang. Sebuah tanda yang memperkenalkan kita sebagai umat khusus Tuhan. Itulah adalah standar kebenaran. Jadi saat ini kita melihat sebuah pelajaran bagaimana kita umat-umat Tuhan dikenal dari kehidupan kita. Standar yang kita miliki dapat menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita melihat di waktu yang lalu, pada saat orang-orang Israel mereka mau berada di medan pertempuran, mereka mempunyai bendera atau panji. Kalau setiap suku mereka memiliki akan tanda pengenal mereka masing-masing. Di sini kalau suku Yehuda memiliki tanda pengenalnya itu singa yang dikibarkan di panji mereka. Benyamin melalui serigala dan dengan elang, Naftali dengan rusa, Efraim dengan lembu, Ruben dengan wajah laki-laki, dan lain-lain. Jadi sangat luar biasa pentingnya tanda pengenal itu. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pun rindu untuk orang dapat mengenal kita, siapa kita ini. Dan kalau dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan keagamaan kita, apakah kita pun dapat dikenal dari kehidupan kita? Tanda pengenal kita adalah kebenaran Kristus. Kalau kita mau
terlibat atau melibatkan diri dalam umat Tuhan yang kudus, yang dikhususkan. Marilah kita melihat standar kita. Standar apa yang kita pakai? Apakah standar diri kita sendiri atau standar yang Tuhan telah berikan, yaitu standar kebenaran. Dikatakan di sini, melalui standar itu kita dapat dilihat, kita dapat dikenal. Saat orang melihat kehidupan kita, mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Inilah yang kita harus lihat di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam pertemanan kita, dalam tempat kita bekerja atau tempat kita tinggal. Apakah kita sudah menunjukkan standar, yaitu Kristus sendiri dalam kehidupan kita? Karakter kita akan terlihat bila mana kita adalah orang-orang yang orang-orang yaitu pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Kita akan terlihat dari keseharian kita, dari tutur kata kita, dari tindakan kita. Kita akan memperkenalkan akan Kristus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita melihat kepada standar itu. Marilah kita melihat kembali apa yang Yesus lakukan saat dia menghadapi setiap situasi, baik itu suka, baik itu duka. Apa yang Yesus lakukan? Apapun yang kita lakukan, marilah kita melihat kembali apakah yang Yesus lakukan saat dia berada di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan saat dia melihat situasi seperti ini atau melihat situasi seperti itu? Inilah yang kita harus ambil di dalam kehidupan kita, sehingga hari ke sehari kita dapat dibentuk karakter kita. Kita hari ke sehari dapat dibentuk tabiat kita sehingga serupa dengan tabiat Kristus. Dikatakan di sini bahwa mengenai standar ini, pena inspirasi mencatat, Tuhan memanggil semua orang yang mengaku Kristen untuk meninggikan standar kebenaran, untuk menyucikan diri seperti dia adalah suci. Medikal Ministri halaman 147. Dan lagi, standar kekudusan adalah sama pada hari ini seperti pada zaman para rasul. Baik janji-janji dan persyaratan Tuhan, tidak ada yang hilang sedikit pun dari kekuatan mereka. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 240. Jadi sangat luar biasa. Bila mana kita mengaku kita adalah pengikut Tuhan, marilah kita meninggikan standar kebenaran untuk menyucikan diri kita sebagaimana kehidupan Yesus adalah suci. Kita mungkin bertanya, bagaimana saya dapat menyucikan akan diri saya? Saya ini adalah orang berdosa. Saya tidak luput dari kehidupan dosa ini. Bila mana kita berpikir seperti itu, marilah kita merendahkan diri kita. Tuhan kita sanggup untuk telah memberikan kita contoh di hidup sebagai manusia. Dan dia sanggup memberikan kita teladan yang sempurna. Kita pun bila mana mempunyai kerinduan itu, kita meminta kepadanya agar dia dapat menuntun kita. Karena hari ke sehari, kita dapat mencapai kehidupan yang dia inginkan. Kehidupan suci itu tidaklah instan, melalui proses demi proses. Maka kita akan mencapai kehidupan itu. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak mau dilatih, maka kita tidak akan mencapai standar yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, marilah kita melihat bahwa janji-janji dan persyaratan Tuhan itu tidak kurang sedikit pun, walaupun sudah diberikan di waktu yang lalu bagi para rasul, bagi orang-orang di waktu yang lalu, umat-umat Tuhan di waktu yang lalu. Standar yang sama diberikan kepada kita untuk hidup seperti yang dia kehendaki. Oleh karena itu, saat kita melihat kehidupan kita, mari kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Jangan kita melihat kehidupan orang lain, kita mengoreksi kehidupan orang lain, dan kita sibuk dengan kehidupan orang lain, sehingga kita lupa untuk melihat akan diri kita sendiri. Mari kita melihat, apa yang telah saya lakukan ini, apakah sudah dalam standar kebenaran yang Tuhan rindu kita lakukan. Jangan kita sibuk dengan orang lain, dari kehidupannya, apapun yang dilakukan, kita sibuk untuk menilainya dengan standar mata kita sendiri. Sehingga kita lupa untuk membenah diri. Saat kita melihat kehidupan kita,
Apakah kita sudah mencapai akan standar daripada Tuhan? Kalau kita sudah mencapai itu, mari kita menguatkan saudara-saudara kita untuk dapat mencapai akan standar itu juga. Kita perlu berdoa, kita perlu mempunyai hubungan bersama dengan Kristus. Karena tanpa pertolongan Dia, kita tidak sanggup untuk mencapai itu. Sangat luar biasa nasihat akan firman Tuhan ini. Nasihat yang dapat mengingatkan kita kembali untuk melihat akan diri kita. Saya juga secara pribadi, saya harus mengoreksi akan diri saya. Saya harus meminta Tuhan untuk menuntun saya. Karena kita sebagai manusia, kita tidak terluput dari setiap kesalahan. Tapi ingat, Tuhan sanggup membentuk kita asal kita mau datang kepada-Nya, meminta pertolongan-Nya yang sungguh-sungguh. Karena itu, jangan kita menggunakan kekuatan kita. Seringkali kalau kita menggunakan kekuatan kita, kita akan gagal. Kita akan gagal dan mempersalahkan kenapa Tuhan membawa ini dan membawa ini dan membawa ini. Tapi saat kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup membawa kehidupan kita hari ke sehari lebih mendekatkan diri kepada Kristus. Di sini dikatakan juga, jadi standar adalah tujuan dan pemberian. Mengenai tujuan, Paulus pada masa tuanya menulis, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara imanku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Jadi sangat luar biasa himbauan dari Paulus ini. Bagaimana standarnya dan tujuan yang telah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Yang dia telah menjalani kehidupan itu. Dia telah melaluinya berbagai pencobaan, berbagai beban yang dihadapi. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat keluar sebagai pemenang? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Kalau kita melihat kehidupan dari Paulus, sebelum dia menjadi pekabar atau juru kabar Tuhan, dia adalah seorang pembunuh. Dia membunuh akan pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Tapi Tuhan dapat mengubahkan dia. Tuhan juga dapat mengubahkan masing-masing kita. Tuhan dapat menggunakan dia sebagai alat-Nya. Kita pun dapat digunakan oleh Tuhan menjadi alat-Nya. Asal sekarang ini adalah pilihan kita, apakah kita mau untuk digunakan oleh Tuhan. Apakah kita mau membuka diri kita agar dia dapat berkarya. Walaupun hati kita sangat keras sekalipun, dia akan menghancurkannya menjadi hati yang lembut, hati yang punya kerendahan hati, yang dapat dituntun ke kehidupan yang lebih baik. Mengenai pemberian, ia mengakui bahwa dengan keyakinan yang lebih tenang dari waktu sebelumnya, bahwa itu sudah berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Rasul Paulus menghimbau kepada kita juga bahwa bukan kekuatannya, tetapi pemberian itu yang telah mengubah kehidupannya. Pemberian yang membawa dia kepada kepercayaan kepada Kristus. Dia dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dapat melihat tuntunan-tuntunan Tuhan. Walaupun kehidupan yang sangat sulit, pada akhirnya dia dapat dimurnikan menjadi orang yang terus setia kepada Tuhan. Paulus saja dapat melewati setiap pencobaan karena dia mengandalkan Tuhan. Kita pun sama. Kita dapat melewati setiap kehidupan, setiap rintangan yang setan buat untuk menggagalkan setiap tujuan kita. Marilah kita minta kepada Tuhan agar dia dapat menuntun kita, agar dia dapat memberikan kita teladan yang sempurna, agar dia dapat memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Maka kita akan hari kesehatan dapat dibentuk menjadi anak-anak yang setia. Rasul itu menganggap bahwa tujuan maupun pemberian dapat tercermin dalam hidup kita secara pribadi dan serta bersama-sama mengangkat tinggi, yaitu apa yang dibutuhkan dunia yang dituntut Tuhan kita. Sangat luar biasa. Pelajaran demi pelajaran kita diingatkan kembali. Pelajaran demi pelajaran kita dibawa kembali kepada satu pengertian bahwa Tuhan kita ada. Tuhan kita selalu memberikan
damai, rancangan damai sejahtera bagi masing-masing kita, asal kita mau meminta kepadanya. Apakah kita sudah mengoreksi akan diri kita, sudah melihat kebutuhan kita akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Pergumulan demi pergumulan mungkin kita akan hadapi. Seringkali kita menangis kepada Kristus, memohon pertolongan. Itu lebih baik kita datang kepada Kristus meminta pertolongan daripada-Nya. Karena pertolongannya pasti, Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu menghimbau masing-masing kita untuk terus memandang kepada-Nya. Jangan menggunakan kekuatan kita. Iman sebagaimana yang Yesus miliki harus menjadi bagian kita. Itu iman yang bergantung kepada Bapa sepenuhnya. Dan Dia keluar sebagai pemenang. Bila mana kita mau keluar sebagai pemenang, kita pun harus melihat kepada-Nya, bergantung kepada Bapa yang telah memberikan kita pemberian yang sangat luar biasa. Kematian-Nya di kayu salib membawa kita kepada satu pengharapan, dan juga kebangkitan-Nya membawa kita kepada satu pengharapan. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada untuk memberikan pertolongan, asal kita mau meminta kepada-Nya. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita tidak terluput dari si iblis itu yang akan membawa kita pada rintangan dan rintangan untuk menggagalkan tujuan kita. Karena itu, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling merangkul satu dengan yang lain. Dan satu iman, dalam satu iman, dalam satu kebenaran, itu standar kebenaran Kristus. Biarlah kehidupan kita hari ke sehari dapat terlihat kita memantulkan akan kebenaran Kristus. Biarlah kehidupan kita dapat memancarkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga dapat menguatkan kita, sehingga dapat membawa kita hari ke sehari lebih setia kepada Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.